akan bermain game Minecraft lagi dengan mod terbaru dari Poppy Playtime Chapter 3, guys. Nice. Mod kali ini akan mirip banget dengan karakter asli Poppy Playtime. Kabur! Ada Catnip Nightmare! Bibi! 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 Cepet Bibi sini, Bibi! Bibi! Buruan, buruan! Sini, sini, sini! Aduh. Aku kali ini, Bi, mau mereview mod Poppy Playtime di Minecraft. Yang terbaru, yang paling keren, yang paling mirip dengan aslinya. Yeay, karena aku baru aja nemuin ya modnya. Sebenarnya bukan aku sih yang nemuin. Oke, gimana, Bi? Langsung aja ya. Kita cobain mod Minecraft-nya. Oh iya benar, Mister harus opening dulu. Woi, Mister Cempreng nih. Santuy. Oke, guys, langsung aja, guys. Kita review mod Poppy Playtime di Minecraft yang terbaru itu ya. Pasti kalian penasaran. Nih, langsung aja, guys. Kita coba review catnip yang terbaik. Nih. Nih, lihat nih, guys. Satu. Dari gambarnya sih bagus ya. Tuh, lihat tuh, guys. Noh. Lihat no, tuh, mirip-mirip banget ku tengok-tengok. Yaudah, coba ya, guys, ya. Iya, Dog Day yang gak ada kaki juga ada, serius. Yaudah, iya, coba kita lihat dulu, lihat-lihat dulu. Oh, ada Beast Delight. Ada battery, let's go. Ada Beast Delight. Ini ada dua Beast Delight. Bi, di sini ada Beast Delight yang baik sama Beast Delight yang udah jadi jahat. Oh iya, betul. Ada ini, scientist. Wah, keren sih. Di gamenya ada scientist. Di gamenya gak ada scientist, orang aku udah tamatin kok. Oh, mungkin ada kali ya. Oke, kishi-mishi. Gak ketemu, itu cuma ada di ceritanya doang, di filmnya doang gitu loh. Oke, ayo. Coba segini dulu, guys. Yang pertama-tama, icon terbaik kita adalah, kamu lihat ini aku megang apa? Catnip. Ya? Oh, bentar. Aku tunggu dulu. Icon terbaik kita yang paling keren adalah set. Nah, villager dulu. Villager. Abang mohon maaf ya, abang harus dikorbankan. Nah, langsung aja, Bi. Kita keluarin catnip di sini. Wow! Wow! Catnip yang seram. Guys! Wow, wow, wow. Lihat tuh, guys. Ada gas merah, aura-aura merahnya, guys, tuh. Iya. Mengerikan sekali lah, aku tengok-tengok. Coba. Oke. Coba. Bau. Bau, bener. Bi, mohon maaf, Bi ya. Gimana kalau kamu yang menjadi? harus ada pengorbanan, guys. Tuh, berarti dia pikir rumah kamu itu rumahnya ini, rumahnya prototype. Tuh, guys, ini sih mirip banget, guys. Berapa nilai untuk catnip yang satu ini, guys? Coba tulis komentar kalian di bawah ya, guys. Ya, tuh keren banget ini mah. Udah kayak keren banget gitu loh. Ah, bener-bener. Yaudah, coba diadu sama siapa ya? Sama saintis nggak sih? Wacha! Wah, dikejar. Waduh. Scientist bakal dimakan. Wah, langsung metong begitu saja, guys. Enggak usah pakai bibi. Oke. Jangan dong. Ayo udah aku sendiri deh, aku pengen merasakan diterkam sama catnip, guys. Mister, kita harus merasakan diterkam sama catnip ya, guys ya. Kita ganti dulu modenya. Udah jelas game mode. Oke, game mode. Iya, harus dicobain. Pengen tahu di jump scare-nya itu kayak gimana. Survival. Survival. Enter. Tolong. Astaga. Langsung seperti itu, guys. Langsung hitam. Serius. Semuanya berantakan. Ganti. Jangan mode survival. Coba. Jangan mode survival, mode apa namanya nih? Kreatif. Okay. Nah, guys. Barang-barang miss. Oh, itu berantakan itu, semua, guys. Lihat, iya. Ya ampun. Ya langsung ampun. Barang-barangku. Ambil tuh, Mister. Ya ampun, mana sih. Banyak banget lagi. Iya. Banyak sekali. Sebenarnya Mister enggak bawa sebanyak ini, guys. Itu kenapa ada? Ini masih ada gak tuh. Tahu, Mister enggak paham. Box, oh, kayaknya di sininya deh, di sininya Mister. Tuh, iya benar. Ini. Iya, guys. Mohon maaf nih. Nih kita buang-buangin dulu, guys. Oke, Debi itu tadi ya. Jadi nih, kemampuan dari catnip kita. Wah, ini mah keren banget, guys. Tapi mohon maaf ya catnip ya. Eh, tunggu.
Kita clear dulu aja, ya. Bentar. Itu kita clear dulu bentar, Bi. Karena nah. Ini terlalu super iya. Power, super terlalu super. Jalan. Lah. Mister. Lu. Kalau kita kalahin si catnap-nya, kenapa berubah menjadi catnap nightmare? Prototype. Ini bukan bukan ini catnap nightmare. Kita harus bunuh dia sekali lagi. Lah, dia berubah lagi menjadi catnap biasa. Ya, lu kok bisa begitu, beda, guys? Ini beda ya, kakinya nggak ada hawa-hawa merah. Coba sekali lagi, guys, kita. Okay. Lah, berubah lagi jadi catnap ini, guys. Guys. Ya kalah. Berarti dia abadi dong dari tadi. Abadi, guys, dari tadi nggak bisa dikalahin nih. Tuh ya. Akhirnya okay. Bisa juga, namanya moto, guys. Berapa yang kita kali? Iya, makanya berapa kali tuh, guys? Empat kali. Oh my god. Oke. Gimana kalau sekarang kita coba spawn yang baik ya, karakter baik Kissimissi dan juga Poppy. Wucha! Ini baru karakter baik dan juga ucul. Karakter baik dan juga ucul tuh, lihat Poppy-nya ucul banget, Bi. Tuh, kedip-kedip lagi. Ya digendong, kedip-kedip lagi. Coba sama saintis dimakan enggak ya? Wucha! Tuh, enggak dimakan. Baik. Wucha! Oh iya baik, guys. Baik. Coba kalau Miss Delight ya. Miss Delight yang masih cantik nih. Aku coba penspan nih. Coba ya. Satu, dua. Wucha! Tuh. Wah. Miss Delight galak. Tuh. Oh, dia tapi sama ini enggak galak ya. Sama Kissimissi enggak galak. Coba ya. Betul, dia belum ketemu. Tuh. Coba ya. Enggak. Coba di spawn. Coba kesini. Oh. Enggak, aman. Iya sama orang doang. Tuh. Iya padahal. Iya benar. Coba kalau aku yang mode survival deh ya. Aku mode survival penasaran, guys. Oke, game mode survival. Ha. Aku di dalam mode survival nih. Coba. Halo. Enggak. Itu dia malah megang tangan. Aman. Aku juga dia. Tuh. Aman. Tapi dia orang super scientist. Iya dia enggak Oh, karena saintis itu yang bikin dia jadi begitu, Bi. Halo. Dia tadinya seorang guru yang baik hati, tapi suka rebel. Tuh. Oke, coba kita buka. Nah, kalau ini coba aku hapus dulu nih, berisik kali ku tengok. Ah. No! Tuh kan, dia jadi galak, dia ngejar aku. No! Guys. Oh. Jadi jadi aku tahu nih. Jadi kalau karakternya itu kita spawn dan kita kill, berubah jadi jahat gitu. Oke, kita kill dulu ya. Kita kill dulu tuh. Kissimissi masih hidup. Udah meninggoy semua enggak? Kissimissi masih hidup. Oke, nih udah meninggoy semua enggak? Kissimissi masih hidup. Serius? Iya. Wah, kok enggak meninggoy dia, guys? Tuh. Ah, akhirnya meninggoy juga. Oke. Guys, jadi di sini ada dua tipe. Kemana ini anakku tadi barang-barang? Itu. Sudah. Banyak banget barang-barang. Ya udah guys, jangan mister berarti guys ya. Pokoknya intinya kalau kita di jump scare itu jadi item-item gitu guys, layarnya guys ya. Oke. Mister mau jadi mode kreatif aja guys. Udah paling bener dah. Kreatif bener kan? Iya. Nah, udah paling bener. Jangan dirubah-rubah lagi. Ribet soalnya. Waduh. Oke, selanjutnya kita cobain karakter yang cukup populer yaitu ini dia. Ini siapa ini? Kamu tahu kan? Hagi Wagi yang sudah meninggoy. Kekasihnya Kissimissi, pasangannya nih. Wah, kasihan banget. Mungkin suami istri kali ya Kissimissi guys sama Hagi Wagi guys. Gak ada yang baik dulu kah? Yang baik, tunggu. Kayaknya gak ada lagi jahat semua lah aku tengok. Tapi kalau ini apa ya? Ini modnya keren sih guys. Ini modnya keren guys. Pertama kali ya modnya bisa berubah gini ya. Bisa berubah-berubah gitu. Abis meninggoy bisa berubah-berubah. Oke, ini ada hawa merah nih. Oke. Tuh. Ngapain tiba-tiba kayak gini? Enggak, aku pengen tahu. Karena hawa merah coba. Nah, aku coba. Gas merah. Gas merah. Oke, bentar guys. Kalau survival. Kan aku udah mode survival nih. Tapi gak terjadi apa-apa. Cuman bisa didorong-dorong doang. Geser-geser sih. Iya. Dan aku tidak berhalusinasi loh. Aku tidak berhalusinasi. Iya. Yaudah. Coba ini apa ya? Orphan brown female nih. Oh. Anak. Coba ini. Siapa bisa gak ada matanya? Orphan. Oh. Yatim piatu. Kasian. Ah serius? Iya yatim piatu tuh. Kecian banget kucian. Itu baterai. Baterai guys. Oke, berarti kita coba.
Doggy. Kita coba dog day. Kita coba dog day, doggy lagi. Dog day. Oke, okay. Kita coba ini dog day yang terikat. Yang nah, ya ini yang baik nih. Dog day yang terikat. Wacha. Tuh guys. Ini yang baik kocak kan aku udah mainin. Yang biasa aja bukan sih, harusnya yang masih utuh. Ini yang baik. Dia itu di ini di apa namanya? Dipisahin sama catnap karena dia baik, makanya di penjara. Oh my god. Kamu enggak tahu aja ceritanya, guys. Kasih tahu si Bibi, guys. Tuh. Oke. Okay. Coba kalau kita kill. Kita kill jadinya apa ya? Wucha. Nah, ini baru jadi jahat. Oh gitu. Iya, karena udah kemasukan smiling critters. Tuh. Jahat sih, guys. Iya nih, lihat nih. Nah. Tuh, dikejar kan? Dikejar kan? Tuh. Tuh. Wah, ini sih gambarnya bagus ya, Bi ya. Guys. Efeknya asli. Serem banget. Efeknya serem banget nih. Lagi nih. Tuh. Tuh. Tapi kalau misalnya anak yatim piatu kira-kira diterkam gak ya, Bi? Coba ya. Coba. Belum. Coba anak yatim piatu, guys. Ih, enggak. Enggak, tuh. Iya, dong. Iya, anak yatim piatu enggak diapa-apain. Iya. Tuh, kalau kita kill sekali lagi baru kalah nih. Tah, kan? Tah, eta. Waduh. Oke. Serem banget suaranya, guys. Ya udah, siapa lagi nih guys? Ini kayaknya gak cukup satu episode gak sih, Bi? Hah, serius? Emang iya. Banyak sebanyak itu? Masih banyak banget. Oke. Waktu kita gak banyak, betul sekali. Oke, dari tadi ini Mister belum spawn Hagiwagi. Ya udah, Hagiwagi dulu ya. Hagiwagi nih. 1, 2, 3 Hagiwagi yang keluar dari TV. Nah. Oh iya, TV-nya juga ada. TV-nya juga ada, bentar. Nih, TV. Ih, kok dia kalah? Mana? Kan kamu pernah di jump scare sama Hagiwagi yang ada yang keluar dari TV kan? Iya. Tuh lihat tuh. Aku keluar dari TV. Wow. Gitu ya, guys? Iya, emang begitu kayak konyol begitu tuh. Konyol tuh jalan tuh. Lembek. Oe. Waduh. Nih. Nih saintis nih kamu makan nih. Wah, guys. Tengok tuh. Wow. Iya. Gimana kalau kita spawn kisi-misi? Nih, istri kamu nih. Lah, malah diserang, guys. Oh no, mereka berdua saling serang. Kok bisa begitu ya? Waduh, parah men. Kenapa suami istri malah marah-marahan, guys? Iya benar, kisi-misi. Tuh. Saling berantem mereka berdua tuh. Udah ngelawan kisi-misinya. Iya, parah nih. Bener-bener. Kekerasan rumah tangga kamu, aku bilangin kaseto kamu nanti ya. Parah. Itu buat anak. Ya udah, daripada kita melihat pertarungan di antara keluarga, udah kita ini aja kill. Itu anaknya kasih kopi. Oh, kisi-misi jadi begini. Iya, dia kan banyak ininya tadi sampai berapa kali. Banyak modenya ya. Oh, ini lagi ngerendam, kisi-misi lagi ngerendam. Oke. Kita coba lagi, anaknya guys. Anaknya Poppy kah? Enggak, bukan tuh sahabatnya. Nah ini kisi-misi lagi gak bawa Poppy. Wah, ditinggalin. Oke. Ini makanya tadi terus kisi-misi baru. Apa dia nih? Dia jalannya gak aneh. Kenapa sih Hagiwagi jalannya aneh? Iya betul. Karena Hagiwagi kan udah meninggoy di itu ceritanya. Oh. Jadi ceritanya Hagiwagi tuh udah meninggoy di Poppy Playtime chapter yang pertama, guys. Oh. Iya, jadi muncul lagi dalam bentuk setan. Oke. Coba guys, kali ini kita coba nih yang kecil-kecil nih kali ya. Yeah. Bobby Birhak belum. Sipi belum. Sipi di ship. Oh belum. Terus Crafticorn belum nih. Doggy Nolek tuh. Doggy Dog Day. Oh, Dog Day yang sempurna. Tadi kan Bobby Birhak. Oke, coba ya. Kita spawn ya Dog Day yang sempurna, guys. Oke. 1, 2. Wucha. Lah. Tuh. Besar banget Dog Day-nya. Iya, besar ya. Coba kalau yang ini. Tuh. Lah. Tuh. Lah. Kalau dikit jadi seperti ini, Bi. Tuh, tadi tuh maksud Bibi kayak gitu. Oh, alah. Kemarin yang digantung. Oh, gitu. Habis itu jadi jahat. Habis itu baru begini, gitu kan? Iya. Oke, berarti Dog Day yang pertama tuh yang begini, Bi. Ya. Nah, tapi kenapa besar banget ya, beda sama sebaliknya? Emang segini besarnya. Kemudian dia dicelakain sama catnap, jadinya begini. Ini masih baik loh. Ini masih baik. Okay. Terus
dirasukin kerasukan sama smiling critter jadi jahat seperti ini. Tuh. Wah, ini mah gamenya mirip banget kayak asli ya. Oke, Dok deh. Kasihan kamu menderita terus. Ya udah. Kita coba yang lain. Akhirnya enggak, kayaknya dia enggak selamat deh. Ya udah, coba kita spawn Hopi Scotch Scotch. Oke. Wah. Tuh kan besar kan, Bi? Kok besar-besar sih? Coba kalau kita kill ya, apakah dia kayak gimana kalau kita kill? 1 2 3. Tuh. Lompat. Oh, meninggoy. Meninggoy. Kata gitu, guys, lompat. Meninggoy, guys. Oke, rumputnya berwarna hijau dan dia berwarna hijau. Oke, kemudian coba kita kill lagi, guys, di sini. Baru gimana kalau kita jangan di sini, rumputnya hijau. Rumputnya hijau. Tapi kan yang lain udah ada warna. Oke, kita di sini aja, Bi. Sini nih, di atas rumah kamu nih, di atas istana kamu nih. Mantep. Serius? Nih. Iya, udah. Oke, okay, Mister mau spawn Crafty Corn. Oke. Okay. Ah, Crafty Corn. Tuh. Crafty Corn tuh. Tapi ini udah berdarah. Tapi udah berdalah-dalah. Oke, okay, coba kalau kita kill. Ih. Oh, meninggoynya seperti ini, guys. Iya. Oh. Oke, okay, kita korban. Kill lagi. Oke, okay, seperti itu, guys. Nah, coba ini ya. Piki Piggy. Tuh, dimakanin. Mister. Kenapa yang hijau, kenapa? Tadi ini kan pink, terus kita malah pink. Lah iya. Lagian segala pina. Oke, okay, coba kita kill dulu ya. Mister mau tahu. Oh, dia jadi duduk. Jadi duduk dia. Oke. Okay. Kemudian kalau kita kill sekali lagi. Oh, seperti kenapa ini. Oke. Okay. Iya, biar warnanya kontras. Ini apa nih? Ini ship the ship. Ship the ship. Ship the ship. Oh, ada ship ya? Coba kita kill. Tuh. Oh, tertusuk. Ih, begitu, guys. Tuh, guys. Wah, gara-gara catnap sih. Fix sih gara-gara catnap, guys. Oke. Bawa bibir hak. Yaudah, kita kesini lagi deh. Iya, ini salah. Tadi itu cuma sih hopping hops. Iya, coba doang. Itu doang. Coba ya. Nah, sekarang aku mau Bobby Beer Hug. Tuh, okay. Ini mah mirip catnip ya. Iya. Eh, bener. Tapi jalannya gitu. Mirip catnip tapi lebih kecil, lebih kecil. Beruang harusnya. Kalau di kill? Oh, meninggoynya seperti ini, guys. Mana lukanya, guys? Tuh, lukanya di sini nih. Oh. Iya, para min. Oke. Nah, baru kalah. Waduh, oke. Berarti hampir semua nih. Oh, masih ada yang belum. Kikin chicken masih ngegantung, masih lanjut. Oh, gitu. Oke, coba guys. Bobby Bear Pan ini udah. Kikin chicken belum ya? Belum, elepan belum. Elepan belum. Terus kikin chicken. Oh, Mommy Long Leg aja belum. Ini Nightmare Catnap. Let's go. Kalau yang plusie ini yang kecil-kecil badannya, Bi. Oh, yang kecil itu. Ya cimit-cimit. Ya udah nih, terakhir nih berarti okay. Nih. Oke. Okay. Kita coba yang plushie. Nah, yang cimit-cimit badannya nih. Nah. Tuh, yang kecil-kecil. Nah, yang gini-gini nih yang masuk ke dalam badannya Dog Day. Oh. Iya, coba kalau kita kill. Jadi dia jahat ya? Tuh, kalau kita kill dia masih hidup loh. Punya dua nyawa dia. Tuh, punya dua nyawa, men. Oke. Okay. Kok gak ada? Hilang. Karena dia punya dua nyawa. Oke, okay, coba Bobby. Nah, gajah ya. Elepan. Elepan yang kecilnya, yang plushie-nya gini nih. Tuh. Tuh. Berdua tapi berantem dong. Yang besar kalah, guys. Yang besar kalah, guys. Sama yang cimit. Oh, ini yang kecil itu yang merasuki Dog Day. Oh, iya betul. Oke, okay, tuh. Punya dua nyawa lagi. Oke, okay, wow. Kikin chicken ya. Kikin chicken yang besar. Oh, iya, kikin chicken belum. Serem. Sama yang plusie. Nah, sama yang plusie. Nih, pasti kalah yang Oke, okay, tuh pasti kalah yang besar. Tuh kan. Se-easy itu dikalahkan, guys. Dimakan, digigit-gigitin, digeragotin. Yaudah. Dadah. Oke. Okay. Nih, ada lagi nih. Mommy Long Leg nih. Coba kita nah, lihat. Tuh. Coba Mommy Long Leg. Tuh, makan scientist. Wah. Langsung dimamam. Oke, okay, coba tiga scientist. Kita lihat. Ah, rasakan itu ya. Oke. Okay. Berarti yang... kalau kita kill gimana nih, Bi? Ya? Kill dulu, Mister. Kita kill. Tuh. Oh, langsung meninggoy. Tidak okay. Terjadi apa-apa. Yang terakhir, yang apa? Paling mengerikan kamu lihat ini. Ini. Apa itu? Nightmare Catnap. 1, 2, 3. Wah, Nightmare Cat. Ini udah belum sih? Udah. Tadi udah. Gara-gara Mister keluarin Catnap. Oh iya. Tuh, langsung dimakan aja. Kira ini prototipe ya? Oke, okay. Bukan. Ini prototipe adalah. Ada prototipe nggak ya? Kita lihat, guys.
kayaknya ada nggak sih prototipe? Belum ada. Belum ada, sayang sekali. Ya udah guys, sebenarnya sampai sini aja kita bermain gamenya ya guys ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya guys. Mister dan Bibi pamit undur diri. Dadah. Dadah. Mister akan coba menjadi mode kreatif. Mana mode kreatifnya? Kok enggak ada mode kreatifnya? Mana mode kreatifnya? Tunggu bentar, Bi, bentar. Nah, mode survival. Kamu